Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat dan salam sukses buat kita ke depannya. Oke, jadi baik sahabat tani, pada hari ini tepatnya hari Senin tanggal 4 Desember. Nah, jadi pada hari ini sahabat tani saya akan melakukan pemangkasan daun tanaman tomat ini, di mana untuk daun tanaman tomat ini sebagian sudah ada yang tua. Nah, seperti ini. Jadi ini sangat mengganggu untuk pertumbuhan buah paling atas ya. Nah, jadi oleh sebab itu, teman-teman, saya akan melakukan pemangkasan daun tanaman tomat ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Daunnya udah ada seperti ini. Nah, jadi ini wajib kita lakukan pemangkasan ya, agar nanti buahnya besar, serta untuk pemasakan buahnya juga nanti akan lebih bagus ya. Dimana untuk panen perdana kemarin buahnya, pemasakan buahnya kurang bagus karena daun tanaman tomat ini terlalu rimbun ya, seperti ini. Nah, teman-teman lihat daunnya sangat rimbun. Nah, jadi manfaat lain pemangkasan ini teman-teman, yaitu nantinya untuk penggunaan fungisida dan insektisida beserta nutrisi juga ini ya, akan bisa mengirit ya. Karena kalau daun seperti ini tidak kita pangkas, pastinya penggunaan fungisida dan insektisida itu akan lebih banyak. Nah, jadi kalau daun tanaman tomat ini nanti dipangkas, ya pastinya untuk penggunaan pestisida dan insektisidanya akan lebih berkurang ya, karena daunnya tidak ikut lagi kita spray. Nah, jadi bukan hanya daun yang paling bawah aja teman-teman ya yang akan saya pangkas. Untuk tunas airnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tunas airnya ikut juga dipangkas ya, karena ini ikut juga mengkonsumsi pupuk yang akan kita beri, baik itu melalui kocor maupun melalui penyemprotan. Nah, seperti ini ya. Ini harus kita pangkas karena ini sangat cepat mengkonsumsi nutrisi yang kita berikan, sehingga nanti untuk batang utamanya bisa terganggu dan buahnya juga akan ini berpengaruh besarnya, besar kecilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah terlalu panjang sebetulnya dilakukan pemangkasan. Seperti ini lagi teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, jadi buat teman-teman lakukan pemangkasan tunas airnya secepat mungkin ya, agar pupuknya tidak ikut dikonsumsi oleh tunas airnya ini. Nah, seperti ini ya. Ini di atas dibuang juga seperti ini. Nah, ini nih ya. Nah, jadi dengan cara pembuangan tunas air seperti ini dan daun yang paling bawah ini teman-teman, buahnya ini akan besar ya. Di yang paling atas ini akan menjadi besar ya. Jadi kalau kita biarkan seperti ini, buah yang paling atas seperti ini nanti, ini akan susah berkembangnya, susah besarnya kalau kita tidak melakukan pemangkasan daun dan tunas airnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, teman-teman lihat rimbunnya daun tanaman tomat ini. Nah, jadi ini memang sudah terlambat sahabat tani ya melakukan pemangkasan ini. Seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya, bahwa di tempat kami ini turun hujan, dan mudah-mudahan hari ini tidak turun hujan ya. Nah, jadi setelah dilakukan pemangkasan sahabat tani, baiknya besok paginya langsung dilakukan penyemprotan ya. Nah, jadi untuk pemangkasan daunnya ini teman-teman ya, seperti ini dia. Kita menggunakan pisau cutter, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan gunting. Nah, seperti ini. Dipangkas semuanya, dibuang seperti ini sahabat tani ya, agar nanti buah yang di atas bisa besar-besar dan buahnya lebat. Nah, seperti ini. Amaroma gede tadi non nih, iben nahanon ya.
Nah, jadi untuk pemangkasannya, jarak antara batang yang mau dipotong teman-teman yaitu sekitar 2-3 cm ya, seperti ini. Jarak pemotongannya seperti ini ya. Jangan terlalu dekat dan jangan pula terlalu jauh ya dari batangnya ini. Nah, dikira-kira aja 2-3 cm ya, sahabat tani ya. Nah, seperti ini dipangkas sehingga nanti buahnya lebat dan besar-besar, sahabat tani ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan buahnya menggelantung-gelantung. Nah, jadi seperti ini dia sahabat tani ya. Setelah dilakukan pemangkasan daun, nah ini dia teman, buahnya sudah terlihat ya menggelantungan seperti ini. Nah, ini dia teman ya. Setelah selesai dilakukan pemangkasan. Dan untuk pemangkasan daunnya teman, setelah selesai dilakukan pemangkasan daun teman seperti ini, baiknya dilakukan penyemprotan fungisida ya, agar yang bekas potongan ini tidak masuk jamur ya. Nah, jadi untuk hari Selasa besoknya saya akan langsung melakukan penyemprotan fungisida teman-teman ya. Ini dia. Oke, teman-teman.